masuk, saya ada rapat ini. Ibu Sabria, tekanan darah 110-170, tinggi badan 165, berat 150 kilo. Oh, ini orang apa mesin giling? Selamat siang, dokter. Iya, selamat siang. Iya. Ibu, yang namanya Ibu Sabria? Iya, saya Sabria. Maaf ya, Bu, mungkin catatan saya ini salah. Di sini tertera berat ibu 150 kilo. Anu dok, tapi tadi saya waktu nimbang memang beratnya segitu kok dok. Ibu jangan bercanda, paling berat ibu cuma 60. Oh iya, tadi soalnya saya sambil gendong anak saya. Oh begitu. Aduh dokter, anak saya tuh lucu sekali. Mungkin Anda mau coba gendong? Oh boleh kalau gitu, boleh. Oh, sebentar. Ya silakan ya. Adek, dek, sini dek, dokter mau gendong nih. Anjing gue tuh hebat deh, masa dia tiap pagi tuh bisa bawain koran gitu ke pangkuan gue? Kalah anjing lo sama anjing gue. Dia nih bisa ngonggong ngikutin lagunya Trio Macan, hebatnya. Oh, gue tahu kok itu. Lo tau dari mana? Dari anjing gue, kemarin dia cerita sama gue. Berita kehilangan. Tadi sore, satu ekor monyet yang lincah, lucu, pandai, dan bertai lalat meninggalkan tempat tinggalnya. Dan untuk monyet, apabila mendengar berita ini, harap segera pulang. Ibumu sudah menunggu. Kalau hujan kali ya. Duh, mana sepi lagi warung. Bang, Bang Jali! Bang Jali! Bang! Bang Jali! Bang Jali! Coba nyolong ikan abang. Iya bener bang, dia udah banyak banget bang. Nyolong? Yang bener lo? Iya bener bang, masa saya bohong sama abang? Tinggi sama gua. Iya bener bang, masa saya bohong sama abang? Kenapa kakak lo abisin aja itu orang? Ya udah, sama lagi yuk. Udah toin beresin, ya kan? Bahkan ikan hasil colongan udah toin masukin lagi ke empang. Bang, tadi bang pancingan ini ayah patahin bang. Kurang ayah gampang, ayah gampang. Aduh, pak, gua sakit dong. Kok gua lagi lah? Kacakin perutnya gua molo. Bisa mati berdiri, gua pun jemur kayak gini. Udah Jali, lu juga jangan berantem. Jangan bunuh gua dong. Beneran lu ngajak. Beres-beres nih, ngomong apa tadi ya? Bang, pokoknya tuh orang udah bonyok nih bang. Udah ayah habisin bang, pokoknya. Dan ampun. Bahkan bang ya, ayah udah ancam tuh orang untuk datang sendiri ke sini minta maaf sama abang. Suruhnya mana sekarang? Ada di sono bang. Lagi nangis. Pokoknya dia ancur dah, bonyok dah. Kita tunggu aja bang, sampai dia datang kesini minta maaf ya. Ya udah lah. Pokoknya abang aman pokoknya, ayah bang ya. Berhubung kerja lo pada bagus, sekarang lo pada dapet hadiah dari gua. Hadiah? Apa nih? Nah, lo makan rumah gua, Ki. Busen, ini kayaknya mau hujan nih. Tumben Jali baik. Dikasih makan salah, apa dikasih salah? Kalau Toin sih nggak ngomong, Toin sih ikutin abang aja. Lo boleh nambah dua kali. Boleh nambah dua kali? Nambah dua kali. Kalau membantah? Lo nasinya atuh aja. Yang patuh aja kerupuknya lo, gua gampang lo. Lo balikan asin, Bego. Tumben banget ya, penjualan mau mati biasa gitu ya. Lu masih ngatain gua juga lo. Aduh, Pak Ade lagi nincang nih, aduh. Ada dikebukin. Hei, kuntil anak hijau. Aceh. Aduh, kenapa lo? Sabar. Lo kenapa? Ayah dikebukin, Cang. Kebukin apa? Kebukin, no.
Lah ilah tuh orang kagak tahu encang lo, jagoan, hah? Enggak tahu kali encang. Mana orang sekarang? Ini masih di sono. Kenapa lo kak? Lo kagak balas aja ngapa? Jadi malu lo ah. Muka lo ngapain bengap gitu, Dul? Ayo digebukin nih, Cing. Lah terus ikan yang gue suruh pancing mana? Nah iya gara-gara ento, ayo jadi digebukin sama orang. Ya ampun, cemen lo. Cemen-cemen, ayo dikeroyok. Lah lu sih bang gara-garanya. Tuh, bang, lu gak ngapa-ngapain gitu? Orang ponakan bengap gini gak diapa-apain? Ya ini makanya gue mau cari orangnya sampe. Cil sana aja, Cang. Kalau ketemu gue kecek-kecek tuh orang. Banget, wah, aja, wah, 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 ini orang ini. Tar dulu, bang. Lu mau ngapain lagi lu kesini lo, ha? Lu mau nyolong di warung ini lagi lo? Cang, yang maling-maling lu. Gak ada puas-puasnya lu udah gua hajar. Lu gua hajar lagi sama banteng lu. Diam dulu. Sini. Bang, ini dia orang ini bang yang maling bang. Sini dulu. Ini yang nyolong ikan nih bang. Kita sangka dulu. Lu lihat nih ya, gua masih emosi nih. Apa sih lu manggil-manggil? Lu tinggi apa lu? Botak lu. Pacakin perhatian gua lu. Pak, lu sabar dikit lah. Lu preman kampungan lu, sabar dong. Kagak tahu lu berdua nih siapa. Maling bang. Maling lah jelas bang. Dia ponakan gua. Aduh bang, pukul gua lagi lu. Dikejar sama hantu gak? Pernah, Sat. Gue pernah banget mimpi kayak serius gitu. Serius loh? Iya. Hantu apaan? Hantunya... Tampangnya tuh, Sat. Pernah dong. Pernah gak? Hantu laut, Sat. Oh iya? Emang kayak apaan hantu laut? Hantu laut? Hantu laut itu sama kayak hantu darat. Rambutnya itu ya, Sat ya. Rambutnya tuh panjang banget. Terus matanya biru. Kukunya panjang. Gila, seru banget, Jet. Tapi kalau gue sih lebih baik mendingan ketemu sama hantu laut, Sap. Kalau lari tinggal ke darat aja. Udah, dia gak bakalan ngejar. Loh, emang kenapa bisa gitu? Ya, namanya aja kan udah hantu laut. Pasti nafasnya pakai insang. Sama dong kayak ikan. Iya benar-benar juga ya. Iya. Jet, gue tau gak sih semalam gue tuh mimpi dibawa sama hantu Pondok Indah. Terus pada saat gue lari ngejar angkot, Jet, ternyata supirnya setan juga, Jet. Gue dibawa ke jeruk purut, Jet. Ya enak dong, berarti kan lo makan jeruk yang banyak. Itu makan jeruk buruan. Hah? Bun. Terus, jadi lo ketemu hantu lagi dong di sana? Ih, gue tuh ketemu dua hantu jadinya. Satu hantu Pondok Indah, satunya lagi hantu jeruk purut itu. Terus, lo ketemu dua hantu gitu gimana? Cepet lari. Gini, Jet, ceritanya. Udah gitu, di saat hantu itu mau nerekam gue, Jet. Lo tahu apa yang terjadi, Jet? Nyokap gue udah keburu bangunin. Ya, lo mimpi? Iya. Sap, belakang lo tuh hantu! Ben, ah! Apaan sih lo? Ini mainan laki. Maksud lo, kurang ajar. Gue punya tebakan nih. Ibunya Kadir punya 5 anak. Tata, Titi, Tutu, Toto. Anak yang kelima siapa? Ya, jorok lo. Kok jorok? Ya iyalah. 5 anak. Tata, Titi, Tutu, Toto. Yeah. Yang kelima, ya itu. Bukan itu. Siapa? Emang siapa?
anak yang kelima Kadir. Kan gue bilang ibunya Kadir. Oh iya.